kita uji coba melakukan panggilan. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi pada intinya Chromebook bisa melakukan panggilan lewat WhatsApp baik video maupun lewat panggilan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini izinkanlah saya berbagi tutorial menjawab pertanyaan dari di kolom komentar tentang bagaimana apakah Chromebook ini bisa digunakan untuk aplikasi WhatsApp yang bisa digunakan untuk call center. Nah, ini tentu di sini jawabannya adalah bisa. Tentu kita harus mengaktifasi Google Play Store terlebih dahulu ya. Nah, setelah Google Play Store-nya aktif di download, kita bisa mendownload WhatsApp, kemudian kita menginstalnya. Setelah menginstalnya, baru kita membuka meregistrasi seperti biasa dengan nomor handphone. Dan setelah kita registrasi, kita bisa melakukan panggilan ataupun panggilan suara ataupun panggilan video ataupun lewat chat. Jadi Chromebook bisa digunakan WhatsApp bisa terinstal di aplikasi ataupun di OS Chromebook, dengan catatan ini Play Store-nya harus terinstal terlebih dahulu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.